lagi dengan aku Larasati. Di vlog kemarin kita bahas pakan pre-starter kan. Untuk hari ini kita bakal bahas pakan starter. Apa sih kandungan pakan starter? Yuk kita simak. Untuk kadar air, kita memiliki kadar air 13%. Untuk protein kasar 21-23%. Untuk lemak kasar 2-7%. Untuk abu kita mempunyai 5-8%. Untuk kalsium 0,5-0,8%. Untuk fosfor 0,45-0,5%. Untuk energi metabolis atau IM kita mempunyai 3100-3200 kilokalori per kilogram. Dan TDN atau total digestible nutrition kita mempunyai 85-90%. Untuk komposisi dari starter itu sendiri yaitu kita mempunyai BKK atau bungkil kacang kedelai, kita mempunyai MBM atau meat bone meal, yang selanjutnya jagung kuning, kita punya CPO, dedak padi, tepung ikan, vitamin, premix, trace mineral, asam amino esensial, vitadiktif, enzim, antioksidan, dan anti jamur. Oke, kita bakal lihat bentukan dari pakan starter. Nah, bisa dilihat di pakan starter kita mempunyai butiran, yaitu butiran crumble. Bisa dilihat butiran crumble dari kami. Baiklah, kita sudah mengetahui komposisi dari pakan starter, kandungan dari pakan starter, dan butiran dari pakan starter. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bakal bahas di vlog selanjutnya untuk pakan finisher 1. Bye bye, sampai jumpa.